Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya. Kali ini aku mau review sekalian pasang disc brake kopian dari PSM. Ini dari produk Emos, ukuran 300 mm. Mau tak pasang di Evan ZR. Ini masih pakai di standar. Nampaknya kurang apa ya, kurang boys lah, soalnya style ini lebih ke komurut, jadi DC mau diganti yang lebar. Oke, lanjut guys, gak usah lama-lama, lanjut ke proses pembongkaran roda bagian depan dan kita lepas disc, kemudian lanjut kita pasang disc yang lebar yang ukuran 300 mm. Thank you.
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success. Nah oke, jadi proses semua tadi sudah selesai. Jadi penampakannya seperti ini ya. Penampakan apa-apa ini jadinya ya. Stylenya seperti ini. Ya nanti kalau dipajang ya jelas boys mana. Untuk style ini aku lebih suka ke komurut. Apakah komurut itu? Komurut itu apa ya? Korban mode protres. Wah, ono ya. Ini BTW. Bahasannya BTW biar kayak anak-anak jaksel gitu kan ya. Biringan ini tetap aku pakai produk lokal. Kita junjung tinggi kreativitas anak bangsa. Gunakan barangkali masih. Tambahan fungsi masih. Harus diri kan ya. Piringan dis merek apa wingi? PSM ya bos ya? Iya bos. PSM. PSM mahal ya bos ya. Sekitar 800 ribu ya. Ini aku beli merek apa? MOZ. Iya MOZ itu seharga berapa? 200 ribuan kayaknya. 250 ribu itu kali ya. Bisa kalian cek langsung di marketplace, di e-commerce Shopee atau Tokopedia ada sana. Ya, seperti ini ya, looks. Ini udah aku kasih pedok ya biar lebih looksnya biar nampak lebih kayak motor-motor komorot lah ya. Bagi kalian yang terinspirasi memodifikasi seperti ini bisa kalian tiru ya.